orang Islam, puak mung ni bodoh, muduk turuk orang hak bodoh supang mung. Tu orang kafir dia kata kepada orang-orang Islam pada zaman itu. Ha tu supa dengar, supa juga dengan orang kafir walaupun kita tak dengar perkataan dia, tapi kita yakin katanya dalam kelum orang-orang kafir seluruh dunia hak dia beci kepada orang Islam, dia kata kan orang Islam ni bodoh, lalang munduk turuk agama tak kena tu. Ha tu gitu. Nabi mung orang cau arum bining banyak. Lagu tu lagu ni, lagu tu lagu ni. Akhir sekali puak-puak kafir kata kepada orang Islam, ai puak nak pandin. Dia kata belaka. Walaupun kita tak dengar, tapi benda-benda pasal ni ada di kalangan orang-orang kafir yang kecek. Allah royak di dalam Quran, sikit lagi perkataan hak orang-orang kafir duk kata kepada orang Islam, duk kata kepada Nabi, duk cerca tu cerca ni, Allah Taala cer, we buka belaka. Di akhirat sikit lagi siapa duk kata go tu kata go ni kepada orang Islam dan kepada nabi-nabi rasul-rasul. Insya'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Ayat 10 sampai 14 Suratul Furqan. Sebagai sambung daripada apa yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum pada ni, iaitu ayat 7, 8 dan 9, iaitunya hubungi dengan orang-orang kafir, terutamanya orang kafir Mekah. Dia duk berasa heran terhadap Nabi. Bapa Nabi ni manusia, makan, minum, jalan dalam kedai. Bapa tak turun malaikat bersama dengan Nabi mari duk dakwah, ataupun Nabi ni bukan dari golongan malaikat. Ataupun sekali lagi puak-puak dia berasa nak tolong dengan Nabi. Lagu mana? Diberi perbendaharaan harta benda kepada Nabi, maknanya diberi kepada Nabi ni gedong harta benda yang sangat banyak. Nabi jadi orang kaya, micu siang, ataupun apa, atau ia mempunyai sebuah kebun untuk ia makan hasilnya. Nak jadi Nabi ni ada kebun yang sangat-sangat banyak. Puak-puak dia pakat boleh mari duk makan, duk minum, duk calong di dalam kebun saat ni. Nah, ni ayat ni saya baca dah kemarin dulu, ulas sekali lagi. Lepas tu nota kaki satu-satu limone, mereka berkata lagi sepatutnya ia mendapat harta kekayaan supaya ia menjadi seorang hartawan, atau sepatutnya ia ada kebun yang luas supaya ia dapat makan hasilnya dan hidup mewah. Ini gambar orang-orang kafir terhadap Nabi. Dia duk gambar katanya Nabi ni kena mewah, kena jadi raja. Ha, tu. Jadi pumi itipun kecek gapa-gapa, orang boleh dengar belaka, orang patuh belaka. Barulah puak-puak kafir ni nak patuh kepada Nabi. Dan orang-orang yang zalim itu berkata pula kepada orang-orang yang beriman, sebenarnya kamu hanyalah menurut seorang yang tidak siuman. Maknanya, hei puak-puak orang Islam, puak mung ni bodoh, muduk turut orang yang bodoh supaya mung. Tu orang kafir dia kata kepada orang-orang Islam pada zaman itu. Ha tu supa juga dengan orang kafir walaupun kita tak dengar perkataan dia, tapi kita yakin katanya dalam kelum orang-orang kafir seluruh dunia hak dia beci kepada orang Islam, dia kata kan orang Islam ni bodoh, lalang
Mung duk turut agama tak kena tu. Ha tu gitu. Nabi mung orang cau arum. Bining banyak. Lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Akhir sekali puak-puak kafir kata kepada orang Islam, ai puak nak pandin. Dia kata belakang. Walaupun kita tak dengar, tapi benda-benda pasal ni ada di kalangan orang-orang kafir yang kecek. Allah royak di dalam Quran. Sikit lagi perkataan orang-orang kafir duk kata kepada orang Islam, duk kata kepada Nabi, duk cerca tu, cerca ni, Allah Taala cer, we buka belakang di akhirat sikit lagi siapa duk kata go tu, kata go ni kepada orang Islam dan kepada nabi-nabi, rasul-rasul. Masya-Allah dak. Tuhan pun royak plop cai Nabi. Unzur kaifa darabu lakal amthal. Lihatlah wahai Muhammad, bagaimana mereka membuat untukmu berbagai misal perbandingan yang bukan-bukan. Tuhan plop cai Nabi, dengar Muhammad. Walaupun mung tak dengar dengan telinga mung, tapi aku nak wayak kepada mung, katanya orang-orang kafir duk kata go tu, kata go ni kepada mung. Mung jangan duk top-top pok-pok dia. Dia katanya mung ni sihir, mung ni syair, mung ni pecah belah, mung ni bawa agama baru, mung go tu go ni gila, ahli apa ni sihir, nujung dan sebagainya. Nabi dia tak jawab kalau sekiranya Allah Taala tak izin kepada dia. Sebab itulah perkataan yang adanya qul 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 dalam Quran ni, cie katanya ayat selepas pada tu maknanya qul, katakanlah hai Muhammad, suruh royak, suruh gi ciceng kepada orang. Nabi ciceng pun tak ada banyak ciceng, sekadar katanya kena atas ke apa dia panggil benar hak orang lepas lagu mana. Nabi pun piup lepas tara tu, tak ada duk lang ya panjang dak. Nabi dia orang munduk tak banyak, dia kecek sekadar-sekadar memberi arti dan dalil gapo hak Nabi sebut. Alhamdulillah. Gapo Tuhan kata, dengan sebab itulah sesaklah mereka. Fadallu, maka mereka itu sesak. Nabi dia royak dah, jawab dah perkataan hopok-pok dia duk tuduh. Tapi dengan kehendak Allah, orang-orang kafir yang nak pergi duk di dalam sesak juga tu tak ada arah. Sehingga bila tu? Sehingga mereka tidak mendapat jalan pertunjuk. Fala yastati'una sabila. Maknanya mereka itu tak kuasa nak pergi cari jalan hak benar walaupun duk depan Nabi dah. Sebab tu nak bukan katanya orang duk di zaman Nabi ni orang cuk di belakang. Orang yang nasib baik yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala buka pintu hati, duduk depan Nabi nasib baik boleh masuk Islam, boleh berimej, boleh apa ni, kering-kerat dengan agama sehingga mati dalam Islam. Tapi orang yang Allah Ta'ala katuk pintu hati dia, walaupun cerdik, bijak, pandai, kecek gotu, kecek gani, Masya Allah, tapi tak berimej sampai mati. Mati dalam kafir. Gitulah kisah Nabi, semua tiap-tiap orang Nabi Rasul, lagu itulah belakang manusia. Pas setelah Nabi tak ada dah atas muka dunia, habis dah. Hani duduk di orang yang Allah Ta'ala kehendak nak buka pintu hati, melalui siapa tu? Melalui para ulama. Ulama-ulama duk tolong ngajar, tolong royak, tulis kitab, gotu buat gotu banyak, dalasa dan sebagainya, witiu terotak ke, nak suruh internet ke apa, semua sampai ke dunia akhir sekali, semua tu duduk di Allah Ta'ala nak buka hidayah pintu hati kepada siapa. Dan Allah Ta'ala tak buka pintu hati walaupun cerdik setara mana, bijak setara mana pun, duduk gelak gelemak situ. Ha tu, duduk gelak dan duduk sesak. Mati pun mati di dalam keadaan kafir. Ha tu, itulah yang Allah royak di dalam Quran. Dia panggil fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala atur siap-siap dah. Siapa nak berimej, siapa nak mati dalam imej. Ada juga setengah-setengah, wal'iyazubillah, iaitunya duduk di dalam imej tapi pergi mati dalam kafe. Setengah manusia lahir di dalam kafe, mati dalam imej. Ramanya manusia duduk di dalam kafe, mati dalam kafe. Itu dah empat jenis manusia. Di dalam sahih, hadis sahih Muslim, yang Nabi royak pak jenis ni lah manusia. Alhamdulillah. Tuhan pun royak. Ini mula ayat yang saya baca saat ni.
Nah, ada nota kaki lagi dah. 1157. Yakni lihatlah bagaimana bodohnya dan dustanya mereka yang melemparkan berbagai-bagai tuduhan yang tidak berasas terhadapmu. Maka dengan itu tenggelamlah mereka di dalam kesesatan sehingga mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Ini orang-orang kafir. Orang yang Allah Ta'ala katuk mata hati dia tak apa ni. Tak nampak dah kebenaran. Allah ni kita minta semua dengan Allah Ta'ala supaya Allah buka pintu hati kita dan wikna hakikat yang sebenar cara kita hidup sampai kita nak hidup di dalam syurga. Tak ada dah jalan lain kecuali kena turut jalan hak Allah dan jalan hak Nabi. Lepas tu ambil ulama-ulama mari duduk menerang ataupun jadi ceroh cara kita faham agama, jangan kita faham dengan otak bodoh-bodoh kita. Neh, saya tak mudah-mudah katanya otak dia tak ngaji, tak reti, dia bodoh. Walaupun kadang-kadang kena tak kena, dia duduk gamuk-gamuk ambil sendiri pun tak leh. Dia kena jadi cacin. Apa yang ada di dalam Islam, dalam agama, cara hidup ni kena jadi cacin. Barulah insya-Allah hidup kita tak sesat. Tapi kalau sekiranya kita ngaji, kita faham, kita baca, mai cacin. Ani supaya dengan bawa kereta pelita bobo ceroh ataupun pelita mampu di tengah-tengah jalan ataupun tengah-tengah malam gelak gelemak kita nak pergi lagu mana walaupun kita biasa jalan tu boleh jadi terbalik ataupun jatuh parit. Sebab apa? Sebab kita tak nampak. Inilah hidup kita dalam Islam jadi kita sendiri ada nur cahaya dan jalan hak kita nak pergi pun jalan ceroh, jalan betul dan jalan benar untuk menuju kepada kesejahteraan, keselamatan dan menuju kepada syurga. Nah, jangan semabur hang ngaji Islam ni. Jangan semabur sama sekali. Maknanya jangan duk jadi kumkrua pehel tak pehel, reti tak reti, jenera retik ngaji. Ha ni tak jangan. Nah, jadi cerak, kita tak pehel kita tanya. Lepas tu usaha jadi kaih sendiri, baca sendiri. Hari-hari ni kena tambah sokmo update ilmu kita sokmo jadi hak baru-baru dan kita ngaji pun jadi terbaru sokmo walaupun hak dulu pun masih bermanfaat dan hak baru insya-Allah akan menjadi berfaedah yang sangat besar dalam hidup kita. Ayat yang ke-10. Allah raya sebagai ambil hati Nabi dan raya berita gembira kepada Nabi. Tabarakallazi insya ja'ala laka khairan min dhalika jannatin. Maha barakah Tuhan yang jika ia kehendaki, tentulah ia akan mengadakan untukmu di dunia ini sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka katakan itu. Nah, ayat katanya, hey Muhammad, hey Nabi, orang duk kata lagu tu, lagu ni kepada mung, ataupun orang kafir duduk torong dengan mung, nak wi mung ni jadi, seolah kata jadi raja. Harta benda banyak. Mi iti pun. Gotu goni, gotu goni. Tuhai pun raya. Maha suci Tuhai mu. Hidupmu, hei Muhammad. Kalau Allah Ta'ala, kalau dia kehendak nak jadi supa dengan orang kafir duk kata, Tuhai kuasa nak jadi mu tu lagu tu. Tapi Tuhai tak ada nak. Ha, tu, sebab tu Nabi apabila dia baca, dia reti hadiri dia. Tuhai tak ada kehendak aku jadi orang kaya. Jadi orang mi itipun, jadi raja, ada bini, comel-comel belaka. Sebab tu, kita ngaji belaka dalam sejarah Nabi. Orang-orang kafir dia pergi torong. Nak saya, hey Muhammad, mu berhenti dakwah. Mu berhenti. Wah, aku nak wi belaka kamu. Nak harta, nak wi. Nak bini, nak wi. Nak tamdeng, aku nak wi. Tapi berhenti, saya. Berhenti sebab Islam. Nabi duduk dia, Nabi jawab. Kalau sekiranya Allah Ta'ala letak apa? Matahari sebelah halik kanan aku dan bulan di sebelah halik kiri aku. Nak ayat katanya beraknya. Pas apa nak pergi pikul mataharinya? Ni perkataan Nabi ni nak ayat katanya. Kalau sekiranya matahari yang sangat panas duduk halik belakang, duduk di kanan aku. Bulan yang sangat berat duduk di kiri aku. Suruh aku tinggal ajaran Islam tak say dakwah tak say. Sebab agama nescaya aku tak tinggal sekali, walaupun sikit ataupun nescaya aku tak tinggal ajaran Allah yang aku dah jalan sekarang ni. Orang kafir
hak pasangi mari duk tara dengan Nabi, dia malu nak kecek depan sama depan, dia kecek melalui Abu Talib. Sebab Abu Talib ni pak saudara Nabi, orang pera Nabi, orang duduk pokpong Nabi. Abu Talib mari kecek dengan Nabi, "Hei Muhammad, hei anak saudara aku, kalau boleh mu tinggallah gapo hak mu duk duk sebar duk royak." Hati Nabi pun royaklah gitu. Jawab pe. Nak royak katanya Nabi nak teruh di dalam hijrah Islam ni siapa mati. Pas kita orang Islam pun lagu tu, siapa yang ada ilmu, ada kebolehan yang Allah Taala bagi kepada dia, ambil lah neutang hak Nabi royak Islam kepada orang. Jangan kasar. Jangan hidup maki kok orang. Royak betul-betul num-nuan royak. Jangan guna kekasaran sama sekali. Tak ada kira ngajar ke ceramah ke khutbah ke apa, jangan guna kuam rumreng. Jangan guna perkataan kasar menyinggung perkataan apa ni, perasaan orang, jangan. Royak betul-betul bukan arti katanya kena rumreng. Orang kita ni dia berubah dengan lemah lembut. Dia tak berubah dengan cara kasar. Kalau dia kita kasar, maka dia lawan. Orang kasar cerak-cerak dengan kita, kalau sekiranya kita lemah lembut dengan dia, tak kialah dia nak marah semua dengan kita. Hani sebab tu ar-rifqu wal-lin, dalam bahasa Arab dia katanya ar-rifqu wal-linu tariqud da'wah. Lemah lembut dan suhab riap roy adalah cara jalan untuk kita nak dakwah manusia. Jangan guna kekasaran. Allah royak dalam ayat yang ke-10 ni plot cai Nabi. Kalau sekiranya Allah Taala nak wujud kepada mung hey Muhammad harta benda yang sangat banyak, apa tu? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Iaitu apa? Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sama ada di dunia tapi ceraklah boleh kepada Nabi di akhirat. Syurga-syurga yang sangat banyak. Tapi kalau sekiranya Tuhan nak jadi kebun kepada mung atas muka dunia, Tuhan wak boleh. Nak ada kebun zabik ke, tamar ke, buah kayu tu, buah kayu ni, siapa kau orang kafe tengok teleng, "Oh Muhammad, mung dulu tu miskin tapi mung lah ni mung kaya." Masya Allah. Allah royak katanya, nescaya Allah Ta'ala boleh buat kepadamu. Iaitu apa? Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta mengadakan untukmu istana-istana yang tersergam indah. Boleh duduk di dalam wang yai penuh dengan apa? Dengan belia, dengan mah, dengan perak. Boleh minum sedap, makan sedap. Orang pakat khidmat Allah Ta'ala kuasa boleh wui kepadamu. Tapi Allah tak ada kehendak macam tu. Hani nak ayat katanya, yang Allah Ta'ala royak kepada Nabi ni untuk nak jadi peher dan reti kepada Nabi. Katanya orang kafir semua tu duk bohongnya. Ni ayat lepas pada ni, insyaAllah kita sambung esok dah. Bal kadzabu bisa'ah. Bahkan orang-orang kafir dia tak percaya kepada Allah, kepada Nabi, dan tak percaya kepada hari kiamat. Anilah nak ayat katanya, dalam keadaan orang-orang kafir duk torong dengan Nabi, Nabi pun jawab, Allah Ta'ala pun plop cai Nabi. Nabi pun perhati. Ya, ya Allah. Sebab tu Nabi dia hidup sama tak. Hidup pasang riap ngai. Mudah-mudah ya. Makan mudah. Minum mudah. Duduk mudah. Nabi tidur atas pada pasir ya. Sekali dengan sahabat. Sahabat tidur macam mana? Nabi tidur lagu tu. Bukan katanya sahabat ni ambil lemak wi kau Nabi, Nabi tidur sedar, orang lain tidur tak pasir belaka, dak. Nabi ambil mudah-mudah dalam hidup dia. Nak jadi dia ni adalah salah seorang, walaupun dia pemimpin, dia Nabi, tapi cara hidup dia, cara hidup dia pengai. Kita pun jadi lagu tu. Nak jumpa orang, nak masuk jumpa, kita jumpa dengan orang, makan, minum, apa tidur, jadi mudah-mudah. Tapi jangan sampai ke ngai conken pai mai mi rabiap wi nai. Ha ni tak leh. Rabiap kita kena jid, tapi cara hidup kita boleh jadi sama tak. Itulah cara yang paling molek sekali dalam hidup kita. Nah, insyaAllah kita sambung semula apa tu. Saya berhutang dengan puak kita ni, iaitu ayat yang ke-7. Tak baca lagi.
sebab boleh turun ayat ni. Tapi dengan cara umumnya dalam huraya tu duk ayat dah cara-cara dan hak orang kafir mari duduk apa ni duk berasa heran kepada Nabi, bakpo Nabi makan, Nabi minum, Nabi jalan masuk dalam nak pok-pok dia berasa heran, dia duk nak jadi malaikat agak turun jadi rasul, jadi nabi. Gitulah nah? Insyaallah kita sambung semula ayat yang ke-11 dan seterusnya dalam suratul Furqan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.